Ibu Pak yang dirahmati oleh Allah, kita mencari zakat fitrah ya, contoh-contoh zakat fitrah itu kini kan dapat dikatakan langka orang bayar je buat yang makanan pokok lain. Orang ingin balas sias saja. Sementara hikmah zakat fitrah itu untuk makan bagi orang miskin. Jadi sunnahnya kalau ingin kita sesuai sunnah, sesuaikanlah yang kita laksanakan itu sesuai dengan perintah Rasulullah. Insya Allah selamat. Kalau tidak banyak, ya banyak penyalahgunaan. Uang itu disalahgunakan. Kalaulah dia giahnya, kalaulah orang magiah dalam bentuk barih, kalaulah banyak-banyak, buliahnya menjual. Itu haknya oleh. Tapi kewajiban awak nak membayar je barih. Atau je makanan pokok. Contohnya saja zakat fitrah wajib pitih. Yang lagi kan anaknya balik pemenan. Badia-badia. Ya. Salah guna jadinya. Hilang hikmahnya. Atau untuk memperkaya diri. Zakat fitrah tu di kumpulan. Ya. Ini kumpul ni minta kasih ko, minta kasih ko, minta kasih ko. Banyaklah pitihnya lah. Tidak, ada nak mubazir. Ada nak mubazir. Pagul no. Pagul no. Dia awak dalam mencubur saya lah. Tidak ada mubazir. Kalau ni lagi piti, kau nyubalian ke pulsa, kau ah. Nyubalian dia orang tak ke pulsa, kau neponnya. Ambo lah mencuba membayar zakat fitrah ambo kepada seorang dengan beras. Ah kecilnya, Buya, tidak ada pitih Buya. Ha. Ini manusia ini apa lagi jiwanya itu sifatnya itu tidak lancar lagi. Tidak ada syukur nikmatnya. Kalau pitih itu kan ya memang ringan, tidak nampak. Ini kalau baik dibawa kan nampak. Jadi ada faktor, ada psikologinya ada. Ada psikologi kejiwanya ada, ini pun sagan. Mungkinnya akan memperbaiki dirinya. Banyak hikmahnya kalau kita laksanakan sesuai je perintah Nabi. Kok pitihnya kan melenggang selainnya. Tapi kalau bareh, nah ini ada rasa beban. Besok mungkin ini akan berusaha untuk memperbaiki ekonominya. Tapi kalau pitih enggak, akan maleh orang itu. Kalau pitih tapi dia giah. Tidak pernah Nabi, sahabat, tabi'in memberikan nilai. Bahkan imam-imam itu tidak pernah memberikan nilai. Itulah adalah main akal. Akal. Karena kita sudah mendahulukan akal, akhirnya kita bayarkan uang. Ya. Itu dalilnya lah kias. Di awak lah mengkiaskan kini orang nak palu bareh doh. Orang palu pitih. Sombong mana awak mah. Orang ingin praktis saja lah. Orang ingin praktis. Ingin murah bagamu kok. Ingin murah bagamu. Sementara sunnah sudah tinggalkan. Sementara sunnah sudah tinggalkan.